Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, gak ada paksaan. So, belakangnya tulisannya baca ya. MPR, Majelis Pemilihan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, sang YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera buat semua rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan yang sakit dari kalian mudah-mudahan jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan gue mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, sekali lagi, mau berbeda tanggal 1 Ramadannya, kita rakyat Indonesia jangan terpecah belah. Perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berpecah belah. Mau satu Ramadannya hari ini Sabtu atau besok Minggu, terawihnya kemarin Jumat atau Sabtu, masing-masing itu urusannya sama Allah SWT. Jangan kita antar rakyat Indonesia saling berpecah. Musuh kita bukan perbedaan mazhab, bukan perbedaan keyakinan, bukan perbedaan agama. Bukan, musuh kita adalah cengkeraman oligarki. Ya, jadi kita gak usah dipecah-pecah deh, gak usah saling menyalahkan. Ya, antar rakyat gak usah saling menyerahkan. Yang salah itu siapa? Oligarki kekuasaan. Itu yang salah. Rakyat ini korban. Sama-sama korban kok mau musuh-musuhan. Jangan ya, ngopi deh. Dan alhamdulillah, gue bersyukur nih di Indonesia Plus 62 ini selalu negeri yang kreatif gitu. Konten gue kali ini adalah menyambut Ramadan di Plus 62. Di Indonesia itu ada yang orang-orang yang namanya Hilal, makanya Hilal udah kelihatan katanya. Ini videonya nih. Hilalnya Pak Petugas lagi. Ini gue ngumpulin video-video dari medsos ya, dari WhatsApp, dari mana. Nih, pokoknya ini serba-serbi Ramadan, serba-serbi menyambut Ramadan di Plus 62. Nih. Yang pertama, video yang pertama. Bang, maaf bang, gimana bang? Besok puasa, ya. Oh, apa tiket? Berarti jadi. Oh jadi bang. Puasa cik. Kapan puasa? Besok. Jadi puasanya sudah terlihat hilalnya guys. Ya, sudah terlihat hilalnya. Dan berarti udah tandanya puasa. Artinya adalah kita gak usah terlalu apa ya, terlalu bingung yang mana harinya, gak usah, dan gak usah terpecah belah. Oke, kita sama-sama jalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang sekarang gue mau tampilin adalah menyambut bulan puasa tahun ini ada kabar seperti ini. Sian rakyat Indonesia. Oke, saya mengabarkan dari Garut, Jawa Barat ya, bahwa pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 1 April, Pertalite langka dan Pertamax jadi naik, yang harganya 9.000 sekarang jadi 12.800, jadi kenaikannya drastis, naik 3.800. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah ngasih kado buat kami sebagai masyarakat ya, per tanggal 1 April. Terima kasih, kadonya kami terima. Subhanallah. Itu Pak Jokowi dan pemerintah. Terima kasih kadonya di bulan Ramadan kali ini ya. Pertamax naik sampai segitu dan Pertalite jarang. Makasih banget, gue masih ingat hilangnya premium itu. Pertalite naik, premiumnya nggak ada.
jadi terpaksa pakai Pertalite. Sekarang Pertalite-nya jarang, Pertamax-nya naik. Makasih lho Pak Jokowi, makasih banget ya. Ini menunjukkan bahwasannya Indonesia sekarang adalah negara yang mampu. Negara yang luar biasa mampu gitu. Ya, Pak Jokowi dan pemerintah telah berhasil membuat rakyat Indonesia untuk sanggup membeli. Ya, membeli bahan bakar itu sampai harga segitu gitu, udah kelas Pertamax ya. Itu luar biasa loh pemerintah kita. Terima kasih Pak Jokowi dan rakyat Indonesia, kalian adalah rakyat yang luar biasa menyambut Ramadan dengan harga minyak yang udah makin naik tinggi begini, minyak goreng gak ada dan kalian masih sanggup istimewa. Makasih, ini semua berkat pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang luar biasa melatih rakyat Indonesia dengan kesengsaraan sehingga membuat kuat. Pedes gak sih lu? Oh, tapi rakyat Indonesia udah biasa ya, udah biasa. Hebat rakyat Indonesia nih. Ya, sekarang gue mau nambilin yang mana ya? Oh, makna puasa dari Pak Jokowi. Ya, lupa gue. Makna puasa, Pak Jokowi pernah waktu itu ditanyain tentang makna puasa. Nih, dengar, simak penjelasan Pak Jokowi tentang makna berpuasa. Pak Jokowi ini orang yang berilmu luar biasa. Ya, makna berpuasa dari Pak Jokowi ini lu dengerin nih. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita lihat ya Pak ya, bagi setiap orang itu kan makna bulan Ramadan itu memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Nih, gua kadang-kadang ya, orang makin kesini tahun, orang itu menyebut Ramadan aja udah gak bisa. Ramadan, sekarang udah jadi Ramadan. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga Indonesia ya kan ya. Siap. Mudah-mudahan kita masih bisa nyebut Ramadan. Amin. Nah, ini makna Ramadan dari Pak Jokowi ya, kita dengar ya. Memiliki keistimewaan tersendiri. Kalau untuk Pak Jokowi sendiri, apa sih sebenarnya makna bulan puasa Ramadan atau bulan Ramadan ini? Dan istimewanya apa nih Pak? Ya, kalau... Stop. Jadi makna dan istimewanya bulan Ramadan, gue ulangin dikit dulu ya. Pak Jokowi ditanya makna dan apa istimewanya bulan Ramadan. Ini jawaban Pak Jokowi. Ini video lama sih, tapi kan namanya ilmu ya, gak lekang oleh waktu. Ya kalau apa makna dan istimewa ini, kita bisa merasakan apa betapa beratnya ya kita tidak apa, harus tidak makan dari pagi sampai Ini penjelasan yang luar biasa dari Pak Jokowi, kita ulang. Ini perlu pemahaman tingkat tinggi. Lu jangan nyalain Pak Jokowi kalau lu kagak paham. Pak Jokowi ini ngomongnya tasawuf tingkat tinggi kalau yang ini. Apa betapa itu tidak makan beratnya. Itu perlu pemahaman tingkat tinggi, kita ulangin dikit ya. Kita ilangin. Ya Allah, kopi gue ganti gelas, gue kopinya ganti gelas. Bentar ya, ini perlu pemahaman tingkat tinggi tadi. Wah, ini kopinya harus begini gue. Boleh nggak sih ketawa? Ini gue buatnya hari ini belum puasa gue ya. Gue ulangin dikit ya, mana tadi? Nah ini. Oke, kita ulangi ya. Ya kalau apa makna dan istimewa ini, kita bisa merasakan apa betapa beratnya ya kita tidak apa, harus tidak makan dari pagi sampai udah nggak sanggup gue, otak gue nggak sanggup, Pak Jokowi.
Jokowi terlalu jenius. Kalian apa yang kalian rasa setelah melihat video itu? Komentar di bawah yang baik-baik ya. Kalau gue sih jelas-jelas Pak Jokowi terlalu jenius dan gue kagak sanggup. Gue kagak sanggup gitu. Ya kan? Gue kagak sanggup gitu. Karena memang itu berat juga, memang bensin naik ya. Apa pertama sih ya? Ya dan aduh, sebelum ke video berikutnya gue mau ngingetin kalian semuanya bahwasanya Babe Aldo itu sekarang ada 5 channel aktif ya. Yang pertama ini Babe Aldo AJ 135, yang kedua ada Babe Aldo Suara Kebenaran, ada Babe Aldo Reborn, ada Kopi Babe Aldo, dan juga ada channel Suara Kebenaran. 5-5 cek di deskripsi langsung. Cek di deskripsi langsung untuk mengecek linknya ya. Langsung di subscribe deh ya. Ini sekarang ke video berikutnya ya, tentang masa lalu nih. Ya. Kan gue ketularan Pak Jokowi deh. Luar biasa loh Pak Jokowi ini. Kan Ramadan kali ini bensin naik gitu ya. Dan ini tentang masa lalu partainya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan petugas partai ya Pak ya. Ini partainya nih. Suta terbeli, orang pintar tarik. Cuplikan lagu Galang Rambu Anarki karya Iwan Fals ini dikutip Megawati Soekarno Putri saat Rakernas PDIP di Makassar, Sulawesi Selatan 27 Mei 2008. Megawati memang konsisten menolak kenaikan harga BBM saat PDIP berada di luar pemerintahan. Saat pemerintahan SBY akan menaikkan harga BBM tahun 2012, PDIP menolak dengan menyebarkan spanduk dan unjuk rasa di berbagai daerah. Sejumlah fungsionaris PDIP seperti Marwarar Sirait dan Rike Diapitaloka ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Bahkan PDIP juga mengeluarkan buku panduan berjudul Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM di Gedung DPR 30 Maret 2012. 3 alasan PDIP menolak kenaikan harga BBM yakni adanya sisa anggaran lebih berbagai pos sebesar 134 triliun, selisih kenaikan harga BBM dan dana kompensasi kenaikan harga BBM, serta data BPS 6. Woi PDIP, ya Allah, partai wong cilik, itu lo BBM naik. Itu naik berapa kali udah, katanya menolak orang pintar tarik subsidi Bu Mega, minyak goreng aja Bu Mega suruh ngerebus, sekarang mana Bu Mega? Dan dulu PDIP demo-demo juga ya, sekarang kalau ada yang demo-demo PDIP marah ya, gak usah begitu dong ya. Iya Pak, ya Bu ya, Bu Mega ya, Bu Mega mau gorengan yang direbus Bu. Coba Bu, saya mau tanya bagaimana tutorial merebus peye Bu. Saya pengen tahu tuh peye jadi peye atau jadi kolak Bu. Kopi gue ya, yeah. Tapi dulu demo-demo juga PDIP ya. Ramadan kali ini Bu makin berat Bu ya, makin berat. Apa yang mau direbus Bu, tapi gak apa-apa ya Bu Mega ya. Pokoknya PDIP ya, mau sampai nangis-nangis gitu ya, menolak kenaikan BBM sekarang Bu sudah kenaik, udah naik jarang pula Bu ya. Makasih loh Ibu, Ibu Mega luar biasa terbaik, Pak Jokowi terbaik. Ya, Pak Jokowi terbaik dan Bu Mega PDIP terbaik. Makna Ramadan itu yang tadi gue lihat berat guys, berat, menahan, dan sekarang. Marhaban ya Ramadan, bensinnya naik lagi. Mulai dah yuk. Ya, kalian komentar MMA di bawah ya. Sekarang ke video berikutnya. Kalau tadi tentang bagaimana bensin naik di Garut, terus mana Ramadan dari Pak Presiden, ya kan, dan Bu Mega dulu dan PDIP dulu, ternyata ada kabar luar biasa dari Pak Kiai. Bukan Pak Kiai. Dia sudah bukan Kiai karena dia wakil presiden. Ya, tanazul, dia turun jabatan. Ya, beliau adalah wakil presiden Bapak Ma'ruf Amin. Presiden kayak tadi, ini Pak Ma'ruf Aminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan 2 buah pisang,
itu artinya sudah cukup mengenyangkan untuk mengganti satu porsi nasi. Makan dua pisang tidak perlu makan nasi. Tapi biasanya kita makan nasi ya dua. Aduh, Pak. Jadi kata Pak Ma'ruf Amin, makan dua pisang itu sudah cukup mengenyangkan sebagai pengganti nasi. Mas, itu ide luar biasa, brilian Pak Ma'ruf, brilian banget, ya. Jadi guys, buat kalian ya, bulan puasa itu nggak usah banyak makan dua pisang aja ya. Dan memang beda kebutuhan tubuh seseorang ya. Dan Pak Ma'ruf itu ternyata makannya banyak ya Pak ya. Oh, dua pisang itu buat kita ya Pak Ma'ruf ya. Kalau Pak Ma'ruf banyak itu ya. Oh, pisang semua itu guys, itu pisang semua itu nggak dimakan, di foto doang. Buat endorse kali ya Pak ya. Aduh Pak Ma'ruf. Jarang-jarang Pak Ma'ruf ngomong, sekalinya ngomong kok lucu. Pak, ngopi ya Pak, mau Ramadan ini Pak ya, maaf lahir batin Pak. Maafnya gak pakai paket pisang ya Pak. Aduh, Pak Ma'ruf keren. Kemarin ngomongin booster, sekarang ngomongin pisang. Gimana kalau di booster sama pisang aja kita Pak? Aduh. Luar biasa pokoknya plus 62 ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Keren, keren, keren. Gue gak tahu udah bikin konten ini kenapa gue bikin. Pokoknya gue bikin aja ya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat kalian ya. Sekarang, karena Pak Ma'ruf. Ya, karena Pak Ma'ruf nyuruh dua buah pisang. Ya, beliau itu luar biasa. Tenaganya super. Ya, itu pisang itu luar biasa. Itu tenaganya super itu. Pisang itu mengandung energi yang luar biasa, inner energy. Ya Pak ya? Nih, lihat nih. Ada videonya lho Pak Ma'ruf dengan umur segitu beliau masih membajak sawah. Oh, oleng Pak. Tunggu dulu dong. Oleng Bapak. Katanya dua pisang. Dua pisang oleng Bapak ya. Lelele Pak, awas Pak. Pak Ma'ruf oleng loh. Bentar. Oleng beliau, kenapa Pak oleng Pak? Oh, pisangnya kurang mungkin baru 1/4. Pak Ma'ruf sekali lagi ya Pak ya, saya ulang, saya suka lihat olengnya Pak. Lulu, dua buah pisang guys, itu oleng guys. Kasihan, mudah-mudahan beliau sehat afiat ya. Pak Ma'ruf sehat Pak Ma'ruf. Ya Allah nggak gemesin Pak Ma'ruf pernyataannya. Doa Pak Ma'ruf, doa wirid gitu ya. Jangan, aduh kenapa jadi dua pisang sih Pak Ma'ruf. Dan bukan plus 62 kalau nggak kreatif gitu. Ya bukan plus 62 kalau tidak melihat kesusahan itu dengan kreativitas dan masih bisa menghibur. Inilah hebatnya plus 62. Mereka masih, kita masih bisa apa ya, kreatif. Ini sebagai video penutup konten gue yang ini adalah tentang video ini nih. Kayaknya ini nanggepin Pak Ma'ruf nih. Kayaknya ya Pak, nggak tahu gue nggak tahu juga siapa ini yang bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, nggak usah makan nasi, makan pisang dua itu cukup. Ya, nggak usah makan nasi. Kau, makan pisang dua cukup. Makan nasi, makan pisang berlebihan. Nggak usah dikasih satu sisir. Ya Allah plus 62. Ya inilah guys ya, sudah cukup. Nah, kesimpulannya adalah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ibadah kita diterima sama Allah SWT, lancar, berkah, manfaat. Dan kita dapat hadiah luar biasa dengan naiknya Pertamax dan Pertalite jarang. Kita siap-siap aja beli kuda deh, kita beli kuda. Dan tadi itu PDIP dengan begitunya ya, wah bensin naik, merasa harus demo, boleh demo ya, jangan cuma PDIP aja yang boleh demo, kita demo lah. Tanggal 11 April, insya Allah puasa-puasa, kita akan bergabung bersama BEM seluruh Indonesia, BEMSI, untuk hadir di Jakarta, insya Allah. Kalian juga kalau bisa hadir ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa hadir. Untuk apa? Ya,
untuk menyambut Ramadan, naiknya bensin. Dan Bu Mega tadi kan ngomong begitu, Bu Mega ya, orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi, begitu Bu. Iwan Fals yang ngarang lagu itu kemana sekarang? Ya, jadi tanggal 19 April ya dari PDIP, dan juga makna Ramadan dari Pak Jokowi luar biasa ya itu. Kenapa beratnya itu dari Pak Jokowi ya, itu makna Ramadan yang luar biasa Pak, berat Kak. Kita berat banget Pak, berat bensin, berat ya Pak, memang berat, rakyat Indonesia memang berat memaknai dan istimewanya, dan lebih berat lagi memahami apa yang Bapak omongkan tadi, itu berat banget Pak buat saya. Aduh, dan kalian komentar di bawah yang baik-baik. Dan buat Pak Ma'ruf Amin yang terakhir tadi, iya Pak, pisang siap Pak Wapres, pisang dan makan enak, ampar-ampar pisang di ampar rumah Pak Ma'ruf, gitu ya Pak ya. Dah begitu pokoknya guys ya, gua nyemplos-nyemplos, mohon maaf lahir batin gue ya, mau Ramadan gak usah terpecah belah, rakyat Indonesia yang mau beda Ramadan bukan jadi alasan untuk bermusuhan. Kita jalankan Ramadan tahun ini dengan segala kekuatan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa dan tetap berjuang demi bangsa Indonesia agar bisa hidup normal. Walaupun agak berat sih ya, ya bukan begitu Pak Jokowi, karena berat. Makasih gue. Gue minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ma'ruf itu jadi dua pisang istimewa. Iya, salah lu.